Mobil listrik off-road yang bisa berenang. BYD memang selalu mengejutkan. Kali ini, mereka menghadirkan Yangwang U8 selaku mobil listrik off-road flagship. Kelebihannya bukan cuma bisa melibas jalanan berbatu, tapi juga berenang di air. Seperti diberitakan Carnyusina, BYD Yangwang U8 didesain oleh Wolfgang Joseph Eiger, hadir dengan tampilan eksterior mengotak dan kental dengan aura mobil adventure. Pada bagian depan tampak grill berukuran besar dengan aksen honeycomb 3D yang menyatu dengan headlamp. Kemudian di samping, gagang pintunya mengumpat sejajar dengan bodi mobil, baru keluar ketika ingin dibuka. Untuk mendukung aura maconya, bagian kaki-kaki menggunakan felg alloy berukuran 20 inch yang dibalut ban berprofil 275/60R20. Bicara dimensi keseluruhan dari Yangwang U8, mempunyai panjang 5.300 mm dan wheelbase 3.050 mm. Bongsor banget kan? Untuk bagian interior memang belum dimunculkan secara gamblang. Namun begitu, beberapa media asing memprediksi tampilan interiornya akan menonjolkan head unit touchscreen dan panel instrumen digital. Selain itu, di bagian setirnya juga terdapat beberapa tombol untuk mengoperasikan fitur-fiturnya. Selain itu, teknologi Yisifang juga diklaim lebih pintar dari AWD tradisional, lantaran mampu bereaksi 100 kali lebih cepat. Dengan demikian, kontrol pergerakan kendaraan melalui pengaturan torsi roda dapat berlangsung real-time untuk membantu pengemudi dalam berbagai medan jalan, baik on-road dan off-road. Lalu Yisifang juga mampu membantu pengendara dalam kondisi darurat seperti setir rusak dan ban pecah. Bahkan, saat salah satu ban pecah, mobil SUV ini tetap mampu melaju dalam kecepatan 120 km per jam. Kemudian ada pula teknologi Yisifang atau E4 di mana ada 4 motor independen tanpa bergantung pada setir untuk berbelok. Hal ini memungkinkan mobil berputar 360 derajat dalam posisi diam atau di satu tempat yang mampu memudahkan manuver di berbagai medan sempit. Yangwang U8 memiliki rangka ladder frame yang memang dirancang untuk SUV